Semoga program ni dapat diluaskan lagi. Siapa? Jumpa siapa? Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the world. Aku boleh sebut pula, ini saya cerita ni pada saya punya side. Ah, betul, aku tak nak, tak nak. You can break rocks, you can be a master. Don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Saya telah mengikuti kursus ni daripada tahun lepas, siri pertama, siri kedua, siri ketiga, dan tahun ini next sirinya. Tiga siri yang sebelum ni adalah berkenaan dengan membuat konten di TikTok. Tahun ni kita belajar berkenaan dengan podcast, benda yang baru untuk saya lah khususnya, dan alhamdulillah sedikit sebanyak dapat ilmu berkenaan dengan pengatur caraan membuat podcast ni. Alhamdulillah kita sekarang ni sedang menyiapkan podcast. Setiap bulan kena create satu podcast. Apa yang kami semua persediakan untuk rakaman podcast lagi yang semalam kita belajar. Ya, harapan saya semoga ustaz-ustazah boleh konsisten istiqamah untuk teruskan buat podcast. Ya, alhamdulillah melalui kursus ni saya daripada zero, dia dapatlah dapatan tu. Contohnya macam cara nak edit video tu, saya rasa macam benda tu memang bau. Saya teruja lah. Saya doakan untuk Bro Hamaris ni untuk terbang jauh lagi, untuk orang kata menyebarkan ilmu-ilmu yang diorang ada. Untuk kali pertama saya join ni, dia jadi macam mana? Awal-awal tu dia macam takut-takut sikit. Tapi rupa-rupanya sepanjang 4 hari saya berada dalam kursus ni, banyak sangat benda yang saya belajar. Antaranya kursus untuk editing, podcast, banyaklah teknik-teknik yang diorang ajar. InsyaAllah kalau ada kursus ni dia akan, di masa akan datang, saya akan join sekali lah. Wajib join lah. Dalam program ini saya dapat beberapa input. Antaranya adalah perbezaan antara penulis buku, content creator dan juga penceramah. Masing-masing bidang tu ada kelebihan dan kurangan masing-masing. InsyaAllah harapan saya terhadap kursus ni, saya harap Jakim dan juga Hamari Group boleh melakukan kolaborasi lagi lah. Alhamdulillah saya sudah mendownload TikTok dan juga jadi ahli TikTok. Bila kita masuk dalam kursus ni, alhamdulillah didedahkan dengan pelbagai kaedah bagaimana kita nak menjadikan seorang yang kreatif dalam bab media ni. Alhamdulillah. Sebelum ni tak pandai untuk buat video, dan dapat banyak input-input daripada Hamari Group dan bagaimana untuk pengolahan video yang terbaik. Semoga selepas ini Hamari Group lebih terus berkarya dan terus terbang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kursus dakwah media kreatif bersama Hamari Group. Terbaik. Jom buat podcast dakwah.